Halo Om Bule Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN. Sebuah video memperlihatkan seorang bule menyoroti pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Video yang dibagikan di akun TIKTOK@bulengocaha menyebut bahwa IKN merupakan singkatan dari Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Bul tersebut menjelaskan bahwa di lokasi tersebut sulit untuk mendapatkan air. Hingga kini, belum diketahui identitas bul yang ada dalam video tersebut. Selain itu, lokasi dalam video juga belum dapat dipastikan meskipun perekam mengaku berada di proyek IKN. Halo Om Bule Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cebok, maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Pipa-pipa akan dipasang ya sepanjang sini ya, dan nanti itu akan masuk. Di sana akan ada hotel. Di situ akan ada rumah-rumah dan kalian akan mungkin ya tinggal di sini aja. Nah, kalian tinggal di situ ya. Nanti dibikin kayak gubuk-gubuk ya untuk rakyat jelita, jelatan dan jelalatan. Tapi kalau pejabat ya di sana itu gunung sudah dikeruk, dipotong separuh ya. Ini untuk khusus pejabat di sana. Inilah keadaan, saya reporter langsung dari Eropa, dari Italiano, negara Italiano, melaporkan dari pembangunan. Saya langsung terbang ke Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Dan ini adalah singkatan dari kota yang sudah dibangun. Dan 2 bulan lagi ini akan bimsalabim jadi semuanya. Bulan Agustus jadi semuanya. Ya, kita berdoa ya supaya ada mungkin dukun atau maerat yang bisa berdoa dan akan ada magic supaya bimsalabim jadi seketika. Ini banyak orang-orang juga di sini ya lagi pengen beli tanah. Ini semua ini dari Pulau Jawa semuanya ya. Tuh mereka itu lagi melihat tanah di ibu kota Koruptor Nepotisme. Tuh banyak sekali yang pengen beli. Tuh udah berdatangan semuanya. Tuh. Banyak sekali orang-orangnya. Mereka memang sedang merebut tanah di sini karena hampir habis. Itu juga ya. Rumah-rumah sudah dijadi di sana, sudah ditinggal. Ini tempat yang baru. Ya. Kalau kalian mau sumbang bisa WC Jongkok, WC Dugdut, WC Nungging. Kami terima semuanya untuk kebutuhan kota kita tercinta. Salam waras dari Om Buleleng, Italianos.